Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview tentang All New Toyota Rush 2022. Toyota merupakan salah satu perusahaan kendaraan roda 4 atau mobil. Nama Toyota memang sudah tidak asing lagi bagi semua sobat otomotif tanah air. Pasalnya sudah banyak sekali beberapa jenis mobil yang sudah ia buat dan dipasarkan pada pasar otomotif tanah air. Bahkan salah satu mobil berjenis SUV merupakan salah satu andalannya. Salah satu andalannya yakni Toyota Rush. Toyota Rush telah mengalami cukup banyak perubahan. Dan kali ini Toyota kembali melakukan pembaruan terbarunya untuk mobil andalannya tersebut. Untuk perubahan terbarunya memang cukup signifikan dan pasti terkesan lebih mewah. Toyota Rush memang mendapat perubahan yang cukup banyak, seperti halnya pada sektor desainnya. Dapat sobat otomotif lihat sendiri untuk desainnya yang sangat berbeda sekali dengan generasi sebelumnya. Hal tersebut memang sudah pasti, bila dilihat-lihat tampilannya memang sangat oke sekali. Terlebih untuk bagian depannya terdapat advantage LED headlamp yang mana akan memberikan pencahayaan sangat terang. Di sisi lain juga terdapat grill dengan aksen chrome yang bakal menambah keren tampilan untuk All New Toyota Rush. Sedangkan untuk bagian belakangnya juga mendapatkan perubahan yang lebih oke lagi. Selanjutnya kita berlanjut pada sektor dapur pacunya. Untuk mobil terbaru dari Toyota ini sudah dibekali dengan mesin bertipe 2 NRVI VE, 4 silinder inline, 16 valve DOHC dan dual VVT-i. Di mana tipe mesin tersebut merupakan tipe mesin yang sama untuk Toyota Sienta. Tentunya sobat otomotif semuanya sudah banyak yang tahu. Bila mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimalnya yang mencapai 104 PS pada putaran mesin 6000 RPM, sedangkan untuk torsinya mampu mencapai 13,9 kgm pada putaran mesin 4200 RPM. Mesin tersebut diklaim akan lebih irit 10% untuk konsumsi bahan bakarnya bila dibanding dengan generasi sebelumnya. Kemudian beralih untuk fitur-fitur yang dibawakan oleh All New Toyota Rush. Produsen mobil yang satu ini memang sangat memperhatikan sekali faktor keselamatan untuk mobil produknya. Oleh karena itu, model terbarunya ini dibekali 6 SRS airbags yang mana akan memberikan keselamatan jika terjadi benturan atau kecelakaan. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman yang berjumlah 7, yang mana semuanya dilengkapi seat belt indicator. Lalu All New Toyota Rush juga dilengkapi dengan smart start stop engine button untuk semua tip dari All New Toyota Rush. Sebanding dengan harga All New Toyota Rush, mobil tersebut juga dilengkapi dengan rear parking kamera. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.